Misi kita berlanjut ya. Jadi ini masih kebetulan masih chapter 4. Sekarang kita bakal balik ke Archipelago 3 di mana kita tadi nemuin Colosseum yang ada patung kompi gede tadi ya. Let's divide and conquer and colonize up north. Oke, kita bakal nyari. Oke, jadi kita nyari natural resource seperti ranting sama yang sepertinya lah semacam kayak gitulah. Oke, kita bakal nyari face scanning record by searching natural resource in the southern part of the island. Jadi kita bakal di selatan ya. Di selatan berarti di sini ya, di area sini kita bakal coba cari. Dia bilang tadi bush, berarti ranting-ranting seperti ini. Acquire the face scanning records. Oke, kita bakal mencari the face scanning records. Coba kita gather aja ya, apakah bisa ya? Oh bukan ya. Kita bakal coba cari di natural resource. Kita fokus ke selatan ya. Wow, kita nemu ada di bush. Oke, kita udah menemukan satu. Nice. Sekarang kita, wow, kita dapetin passenger list ya. You discover several pieces of face scanning record. Jadi ada kayak alat mesin buat face scanning gitu. One of the face scanning record include Liu. Oh, ada nama Liu ternyata di situ. I don't know what fuck name I am. Where's the long I spend away this one? Okay. Before all, know every little thing about her. Reading it give me to. Wow. Jadi sih, si list tadi itu banyak banget data-data tentang kehidupan kita ya. Kayak ada, wow, ada husbandnya Novak, terus ada nama anaknya, terus ada juga tujuan mereka, ada juga tempat duduknya. Wow. Kita bakal coba. Okay. Wow, jadi kalau si K tadi nemuin apa, kita nemuin datanya Liu ya. Oke, sekarang kita bakal just so you the first scanning record to K. No way, first scanning record before use deck to do something. Wow, so that child holding hands with Liu, that thing. Anaknya Liu is surname like and his original language put your surname first. Liu Xing. Oke, namanya panjangnya Liu ternyata Liu Xing ya. Making the story live the personal tragedy is cool, but I don't see any other way. So, wine, Tammany, Buti, Mutagi, Lok, Garcia. Garcia? Garcia itu yang mana ya? I have this document to Nova and if we are going to other... Durang office, we need to them set. Benar-benar. Jadi kita harus benar-benar ngajak Liu sama Nova buat jadi di pihak kita ya. Kalau mereka berlawanan, kita nggak akan bisa ini ya, memperjelas Durango itu seperti apa. We have the safe location to talk freely. Talk the only one is gonna work. Charlie, you listening? Ah, call me again. Okay, yeah. Ya, yeah, jadi si Charlie. Exploration. Sepertinya di mana? Jadi si Charlie bakal nemuin tempat buat kita ngomong ya. Kita bakal nih. Oh, berarti tempat teraman kita itu ya di Time Island. Kita bakal langsung saja balik ke Time Island buat ngobrol ke Kay. Jadi setelah gue balik ke ini ya ke tem, ternyata misi selanjutnya adalah kita mencari, jadi kita mencari herbs atau semacam lavender gitu untuk ada tamu ya, si Novak sama si Liu nampaknya bakal datang ke tem kita. Nah paling gampang itu untuk misi herb itu adalah kita mencari namanya, jadi kalau di tropis itu kita yang mencari ini ya, mencari dari nama seperti ini paling gampang, ataupun kalau kalian di savana ya, di savana kalian bisa nyari lavender sana, ataupun kalau kalian bisa nanam sendiri, kalian nanam sendiri itu bakal lebih gampang malahan. Ini kebetulan dari gue, karena gue nggak nanam ya, jadi gue bakal nyari saja di tropis. Kita nyari tanaman herbs buat bikin racun ya buat si Novak sama si Liu. Gue udah selesai nyelesain nge-gather herb. Sekarang gue bakal
kayaknya kita bakal balik lagi ke tem ya. Ini si Kate tiba-tiba nelpon, is done deh, itu kemana? Oke. Jadi kayaknya sesi ngopi-ngopi atau ngeteh-ngetehnya kita nggak diajak ya, kita cuma disuruh nyari herbalnya gitu ya. Oke, okay, that may be weather question, but it looks like I'm all. Oh, okay. Jadi craft herbal team to offer the Oke, berarti kita bakal ini ya, kita ngelan skill buat herbal tea ya sepertinya. Kalau kita bakal balik ke tem lagi. Sekarang kita ngambil air ya, karena kalau herbal tea itu kalau nggak salah kita pakai perlu air ya. Jadi kita bakal coba ngecek skillnya di cooking. Lalu ini ya sepertinya. Oh bukan ya. Roasting, make green tea with tree. Oh, oke, sebentar. Kita perlu cek di teh. Apa di sini ya? Di sini teh. Oke. Di medicine. Ah, di sini herbal tea. Nah, ini kita bakal bikin namanya herbal tea. Bahannya adalah dried herb dan water. Gua bakal coba ngeproses. Jadi kita bakal ngeskip ini ya, skip pemrosesan yang gua bakal bikin. Yo, kalau gitu gua bakal ngambil airnya dulu. Oke, jadi tadi setelah bikin teh itu kita bakal ini ya, kita bakal ngobrol ke Kay dan gua akhirnya pindah ke chapter selanjutnya. Jadi tadi misi chapter 4 tadi sebatas ini ya. Berarti emang kita cuma bikin teh, habis bikin teh baru Novak and Liu datang dan diceritain lah ya tentang semacam kayak ngobrol-ngobrol aja ya, bahwa kita emang butuh bantuan Novak and Liu. Lalu kita bakal masuk ke chapter 5. Di chapter 5 ini misinya kayaknya bakal panjang ya misinya ya. Kita bakal mulai saja kita dengan talk ke K. Jadi yang tadi sebelumnya itu kalian cuma bikin teh. Jadi kalian setelah gather herb, kalian bikin teh, kalian bikin herbal tea ya. Herbal tea itu di skill cooking dan di skill obat. Mana ya? Nah, di medicine. Nah, herbal tea kalian bikin tuh. Kita langsung aja ke talk ke untuk chapter kelima sekarang. We may not agree on everything, but we still have to move forward. Time to talk specific. We have tell the people of Drongo what we've discovered. And okay, berarti udah ini ya. Sebagian udah beberapa yang udah tahu dan mereka tidak boleh menolak ya. Oh, bukan tidak boleh menolak ya, kayak tidak boleh acuh tak acuh gitu, seperti itu. If we don't show them concrete, jadi kita bakal mencari it be the teaspoon all over again. Berarti kita bakal nyari evidence buat ke orang-orang Durango, karena orang-orang Durango itu seperti video yang pernah gue bilang itu semuanya tentang teaspoon ya. Before someone proved that teaspoon in the swabs, people thought that they were just put. Oh, benar. Relaying this information to Alpina will require of time and research. The longer it takes to send, the more obstacle will appear. We need to ask this method. Wow. Jadi kita harus mencari, kita harus membuat semacam transmisi yang berkelanjutan ya. Okay, getting all the forums volunteer into the one place is, will be not small feat. It might take around 3 months, 3 bulan untuk mengumpulin semuanya. Let's make full use of that. Kita harus pakai radio ini kayaknya. This is too many radio channel, not to mention the limited reception on each island. Oh, here's an IDK. M. Kam Lamar. Oh, Lamar ya. Lamar si Radio University. Oh ya, ini si Lamar itu si dari Radio University itu bahwa ada media. Oh, yang pakai web mater. Pakainya bakal kita pakai web mater lagi ya ini buat celah ya. Jadi kita bakal induksi celah ini kayaknya sepertinya. Soalnya the prefecture snowball. Looks like the Machari to pay Lamar visitor coming to Rancor after all your ya benar. Kita bakal datang ke Giant Communication Center yang dimiliki Lamar. Lamar itu siapa? Lamar itu ada di organisasi ya. Di organisasi dan dia ada di di sini nih. Nih Radio University ini namanya Lamar yang bapak tua sebelah kanan ini. Kita bakal lanjut sekarang kita first island of archipelago 5. Oh, berarti kita ke tropis di archipelago 5 atau kepulauan 5
dari tropis level 18 nih. Kita bakal langsung ke 5. Nah, ini 5 ya. Kita bakal langsung ke sana. Gue udah sampai di Archipelago 5 ya, langsung saja disambut oleh sebuah story ya. It look like Lamar is walking on big lighthouse. Oh, ada lighthouse. Wow. Wow. Wow, pertama kalinya di Durango gue nemu lighthouse. Mungkin nanti ini sebenarnya misal Durango nggak tutup, ini bakal ada ya tentang lighthouse ini mungkin. Kita bakal coba verify di sini. Kita cek di situ ada apa. Oh, oke. Okay. Muncul story lagi. Long time no radio lah, Marwas. Long time no radio. Long time no see, bisa ini long time no radio. What's the deal with the huge lighthouse? Oke, okay. Greeting Charlie. It's the horrid weather. I'm afraid. Ada storm ya, bringing from thin air then vanishing with just a little warning. So I believe that there with oh, oke. Okay. Jadi bikin lighthouse buat biar nggak takut ya pion-pion. Good call dog, very funny. Oke, you're seeing what matters namanya this vividness of light nebulae. Oh, oke. Okay. So to enable lighthouse as an transmit light. Jadi kita bakal memanfaatin si lighthouse ini ya, lighthouse buat transmisi. Far far away, literally for hope, piercing out the unstable tempest that swirls around us. Grand was still unsound, cool, but with time and patience, and so. Berarti ini si dokter ya, iya namanya emang dokter lama sih ya, dok ya, dok, kodok. Eh, who knows if we can generate energy? Oh, jadi kita bakal bikin energi. Open to warp, jadi kita bakal bikin energi yang bisa nge-warp orang-orang, jadi kayak lorong waktu gitu ya. That's a great idea, but I was wondering, do you think we could use warp matter to expand around this? Mungkin bisa ya, mungkin bisa ya. Kita bakal coba bareng-bareng mungkin ya. Warp matter can increase the broadcasting. Jadi warp matter, kita pakai warp matter untuk kinetis can be become web power design rather configuration with that with cold. Oh, berarti kita bakal pakai web matter buat menambahkan ini ya. That's music to my ears. Selamat to tell it to Akora and I have something really important. Oke, okay. Kita harus, intinya kita harus meyakinkan Lamar biar dia mau bantuin kita untuk menyebarkan transmisi ya. Rather to spread message that current effect. It will get something difficult but what's left. Oke, okay. Sip. Berarti si dokter Lamar kayaknya bakal bantu kita ya. Then the communication center ini doesn't have get something. Oke, okay. Great. Any research you need, just let me know. Thanks that. Oke. Okay. Sekarang kita, wow, kita balik lagi ke Time Island ya. Sepertinya kita balik lagi. Sebelum kita balik, kita bakal coba muter-muter sini. Ini ada kayak, oh, nggak ada ya. Ini aja kayak semacam, oh, wow. Jadi ini kayak benar-benar ini ya, transmisi ya, radio transmisi ya. Kita bakal cek, kita bisa cek. Oh, kita nggak bisa klik sini. Giant Communication Center, kita tidak bisa klik ya. Sepertinya kita harus ngikutin story-nya. Kalau gitu kita bakal balik ke Time Island kita. Gua udah ke Time Island dan kita cek dulu ya sebelum kita ngobrol sama Kay. Kita cek dulu di daily log. Oh, misinya chapter 5 ini misinya lumayan banyak ya. 1 2 ada sekitar mungkin 3 ya, 3 atau 4 misi sebelum masuk ke chapter 6. Kalau gitu kita bakal coba satu-satu. Sekarang kita talk to K. Oke.
Oke. Selesai ngomong sama Kay, dan sekarang misinya jadi misi Korea. Pantas aja beberapa subscriber gue ada yang bilang ini misinya sekarang jadi misi Korea, Bang. Oke, sekarang kita menuju ke misi Korea ini. Giant Communication Center. Ini sepertinya kita bakal masuk ke Pulau 5 tadi ya. Kita bakal bantuin si Lamar untuk bikin, ya. Sepertinya kita bakal bantu Lamar untuk bikin pusat komunikasinya. Atau oke, jadi bener ya. Jadi bener misinya kita harus yang tadi bahasa Korea itu kita harus ke Pulau Archipelago 5 dan kita bakal tadi sih kalau gue sih tadi nge-research atau nge-investigate si lighthouse yang ada di pinggir yang tadi di awal banget itu. Kalau gitu kita bakal coba lanjutin Dan case being to blunder the destroyer is no ordinary. Ya benar, dia orang-orang tidak biasa ya. King Norgadin is the process material of the general center. Let's begin the web model surprise. There is a spark for many of the two of us. Jadi kita kayaknya bakal nyari bahan-bahan untuk si Giant Communication ini. Hangar F, just the place, follow me. Oke, di mana Charlie? Jadi tadi gue salah baca ya. Jadi gue udah sempet ke kepulauan yang kedua, ternyata salah. Dan ternyata ada di kepulauan yang kelima, cuma pulau kedua ya. Jadi gue salah baca. Jadi tadi tetap kalian di kepulauan yang kelima tadi, tapi cuma kalian pindah pulau ya. Nah ini gue udah sampai ke pulau kedua. Dan teksnya sekarang balik lagi ke bahasa Korea. Kita bakal coba sekarang cari apa sih maunya. Kita yang pasti sih di sini kita bakal cari bahan ya. Kita bakal cari bahan bahan-bahan modern kalau nggak salah tadi dia bilangnya. Kita bakal pakai pet saja di sini biar gampang muter-muternya ya sobat ya. Oke, kita bakal pakai pet. Sekarang kita muter-muter. Oke, bahan pertama sepertinya benar ya. Jadi gua nemuin kayak uap gitu, kita harus mencari bahan-bahan modern ya. Kita bakal cek ini benar enggak bahannya. Wah, benar juga. Kalau gitu berarti kita ambil semua bahan yang kita lihat ya dari barang-barang modern. Barang-barang modern itu adalah barang-barang yang di uap. Kita bakal saja gather saja yang ada di sini. Oke, ini kayaknya benar semua ya. Karena ini bahasanya Korea. Oh salah ternyata. Jadi kita bakal coba cek satunya broken car-nya. Mungkin kita cari aluminium di sini. Oh aluminiumnya sudah ya. Oh, oke, jadi tidak sembarangan ya. Jadi ada beberapa bahan yang oke. Udah selesai. Ini sisa bahan tiga lagi apa ya? Kita bakal lihat. Wow ada yang gelut. Mungkin ini kah? Kita lihat small pipe. Kita lihat, oh benar small pipe. Oke, kita bakal lihat dan satu lagi kah benar? Oh salah, batu kali? Benar ternyata. Oh benar. Jadi tadi gampang ya ternyata ya, di sekitar situ tuh ada. Sekarang kita bakal mencari white saber tooth. That we need to fill. Oke, web civil. Kita ke civil sekarang ya. Lutu level 40 civilized island. Oke. Kita sekarang misi selanjutnya kita balik ke Civil Island. Kalau gitu kita bakal langsung ke Civil. Gue udah balik lagi ke Civil. Nampaknya bahasanya balik lagi ke Korea ya. Oke, jadi setelah gue baca atau gue lihat video gue sebelumnya tadi, ternyata kita disuruh mencari kulit sama tulang ya. Kulit dari tulang dari hewan atau dino yang tidak teridentifikasi ya. Seperti ini ada tulisannya Maurecenia tidak teridentifikasi. Jadi kita ke Civil dan kita mencari dino aneh ya. Dino aneh yang namanya panjang dan kita nyari tulang sama kulitnya. Nah ini keperluannya itu ada 15. Gue belum jelas sih ini yang 15 ini yang 5 ini tulang apa kulitnya ya, gue belum jelas. Kita bakal coba hunting lagi sekarang. Ini kebetulan banyak dino-dino aneh sih. Kita ada Maurecenia. Oh ini ada Maurecenia
Wah, salah. Set gua salah. Bentar. Slow bro. Eh, bukan kulit. Tolong kah? Oh, benar. Udah selesai ya misinya. Sekarang kita ngapain? Evasio all the magician. Well, okay. We need some manner of device that will facilitate noise adjustment from the level of sleep. Yes, I do believe common dial will do. Apa ya? Dial apa ini maksudnya? Press monitor on must you with the. Jadi kita perlu. Oh, sekarang kita masuk ke pulau ketiga dari archipelago 5. Oh, oke. Okay. Kalau gitu kita langsung aja berangkat. Gue udah sampai dan misinya lagi-lagi pakai bahasa Korea. Sekarang kita bakal lihat. Tadi kalau dari kalimatnya, gue lupa. Kita bakal coba muter-muter dulu ya. Barangkali kita bisa tahu apa yang diperluin untuk selanjutnya. Tadi sih perlunya dial ya. Dial itu apa ya? Kita bakal lihat 3, 4. Apakah tali dial ya? Bukan. Apakah pikir? Bukan juga. Gue buka coba muter-muter sampai gue nemuin apa sih yang diperluin dari misi berbahasakan tulisan Korea ini. Oke, jadi tadi gue untuk misi yang selanjutnya ternyata gue harus nemuin semacam bank yang kewap ya, kewap terus ada dial di situ, jadi ada alat-alat semacam kayak peritilan-peritilan gitu ya, peritilan-peritilan buat spare part yang bisa digunain buat komunikasi. Nah, chapter 5 udah selesai dan gue sekarang udah menuju story ke chapter 6 ya. Oke, ini sekarang kita masalah ngomong sama Charlie sama ini. Oke, okay, total sense after all, I'm not here, I'm worthless if you don't. Oke, okay, money sekarang. Gue ini sama money ya. Charlie can figure out what happened. Oke, okay, here I'm collecting like case rumor, it's pretty quiet bit one, go meet up with her. Oke, okay, sekarang kita untuk menuju ke chapter selanjutnya kita bakal ketemu Kay di Theme Island gua. Nah, tadi yang gua bilang kita bakal nemuin semacam seperti ini ya, warp bank. Lalu kita ngambil item-item yang ada di ini ya, di sini. Contohnya di sini ada dial, terus ada kawat, terus ada building. Kita ngambil bahan-bahan itemnya terus itu buat bahan Giant Communication Center ini. Oke, okay, kalau gitu kita bakal langsung ke Theme Island kita.